Aduh, ada Dinda lagi. Kamu ngapain sih, Nuk? Mindik-mindik kayak mau maling aja. Jangan keras-keras. Nanti ketahuan Dinda. Emang ketahuan apa, Nuk? Ngomong apa sih, Nuk? Nggak ngomong apa-apa. Nggak jelas. Sebenarnya aku itu mau bikin jelly Fanta sama Coca-Cola, tapi aku takut kalau Dinda itu sampai tahu. Oh, mau bikin jelly kayak gini. Jelly Fanta dan jelly Coca-Cola. Oke. Jadi kalian udah bikin jelly Coca-Cola sama jelly Fanta? Ya jelas dong. Kalau gitu aku minta dong dikit. Enak aja minta-minta. Yeay, gak boleh. Pokoknya aku minta. Jangan, jangan. Kamu kemana kamu? Jangan. Bawa sini. Jangan. Kalian pelit banget sih. Aku mau, jangan. Dikit doang kok. Kalian pelit banget sih. Ada apa sih ribut-ribut? Ini Din, Ridwan sama Sapru, dia pelit banget. Masa aku minta jelinya nggak boleh? Tapi kan Din, kalau minta nggak dikasih, kan nggak boleh maksa. Iya Om, Om Ibnu, kalau nggak dikasih itu jangan maksa. Tapi kalau aku yang minta, boleh kan Om? Ayolah Om, dikit aja. Sebenarnya tuh Dinda dari kemarin pengen banget makan jelly Fanta sama jelly Coca-Cola, tapi belum kesampai-sampaian. Aduh. Perutku sakit banget tiba-tiba ini. Aku pulang dulu deh. Maaf ya, aku lupa tadi suruh beli bensin buat mamaku. Pelit banget sih mereka. Ya Din, parah sih. Mereka pelit banget. Kamu nggak boleh kayak gitu ya, Din. Okay. Soalnya kan itu nggak baik. Kalau kamu punya makanan, lebih baik kamu berbagi sesama, ya? Iya, Om. Kamu nggak main, Din? Lah, Dinda kan baru pulang main. Masa main lagi? Nggak apa-apa, main lagi aja. Beneran, Om. Nanti dibilangin main terus. Enggak, udah main lagi aja. Mumpung Om ini lagi baik loh, Om ini kan jarang-jarang baik. Iya. Yaudah deh kalau gitu, dadah Om. Berangkat. Yes. Waktunya bikin jelly Coca-Cola Fanta. Om Ibnu. Om kira Dinda dodol apa? Dibohongin terus-menerus setelah sekian banyak drama yang telah Om buat. Sekarang lihat Om, Dinda yang bakalan kerjain.
yang tadi cepat pergi ya. Jadi jeli kita nggak diminta Ibnu sama Dinda. Oke. Iya bro. Yaudah yuk, sekarang kita makan jelinya. Tapi kalau dimakan sayang. Bentuknya bagus banget. Iya sih, bikinnya aja susah. Tapi kalau nggak dimakan, nanti diminta orang bro. Iya ya. Yaudah, kita makan aja yuk. Ayo. Punya tuh punya jeli Coca-Cola jeli Fanta. Jeli Coca-Cola ku, jeli Fanta ku. Ini jeli punya ku. Balikin. Balikin. Yeay! Jeli Coca-Cola sama jeli Fanta-nya udah jadi. Akhirnya, aku mau coba yang mana dulu ya? Yang Fanta apa yang Coca-Cola ya? Ya, Coca-Cola dulu. Oke. Enak banget ini. Di sini terus Dinda pulang. Bisa-bisa ini semuanya habis terus aku nggak makan. No, pelitnya nauzubillah min zalik. Aku makan di saung aja ya. Aman. Enak banget. Halo, Pak. Ya, halo. Dengan Bapak Ibnu Subagio Suara Putro? Ya, benar. Saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Ada paket COD, Pak. Saya sudah menunggu di depan rumah Bapak. Iya, Pak. Rasain, Om Ibnu. Aneh. Perasaan aku nggak pernah pesan paket. Halo, nggak ada orang. Mana tukang paketnya? Jangan-jangan? Tuh. Lihat nih Om Ibnu, makanya jadi orang itu jangan pelit-pelit. Nanti kuburannya sempit. Tidak. Ibnu? Taruh jelinya. Enggak. Lagian, salah Om Ibnu sendiri sih. Pelit banget. Jadinya jeli yang ini buat aku. Om Ibnu! Dasar, anak gak tahu diri. Kalau pengen jeli kayak gini, bikin dong modal-modal. Enggak bisanya cuma maling. Mau jadi apa kamu? Maling. Oke, kalau gitu. Mulai sekarang, Om gak usah anggap aku keponakan Om lagi.
Din. Maafin Om. Om hilap. Mulut Om memang jahat. Maafin Om ya Din, mulut Om memang jahat. Kamu gak boleh kayak gitu sama Din. Kamu jahat pun. Om. Udah Om, udah. Nanti kalau dipukulin terus tambah monyong lagi mulutnya. Emang bibir Om monyong ya Din? Iya. Tapi kamu udah maafin Om kan Din? Ya Om, udah. Makasih ya Din, sebagai permintaan maaf Om, kita makan jeli Coca-Cola sama Fantanya bareng-bareng yuk. Ayo. Saatnya pesta jeli Coca-Cola dan jeli Fanta. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Om, beneran. Enak banget Din, kenyalnya, lembutnya, manisnya. Baik Om. Ini sih mantep banget ya Om ya. Teman-teman, kalian jangan lupa coba buat juga ya. Enak banget loh, ya nggak Om? Mantap.